Bismillah, Alhamdulillah. Sebelum kita bermula, saya bukan ustaz lah sedikit. Jangan panggil saya ustaz, ben, haram kan? Menelurukan umat Islam. Okay, sedikit lah saya itu. Ya, now, hari ini kita akan membincangkan. Kita ada sedikit masa sahaja sebenarnya, 45 minit. So, kita akan bincang secara santai dan selama. Kita akan insyaAllah membincangkan satu topik yang kira very interesting dengan dakwah wasat Iraq. And apa tanggungjawab kita, apa hal itu kita. And santai tapi sebenarnya serius, very very serious. Kerana kita berhadapan dengan bukan sekadar gejala sosial, tetapi gejala-gejala yang unexpected datang daripada pihak yang kita tak sangka-sangka. Seolah-olah konon yang musuh kita lah 10 langkah ke depan dan kita masih ke belakang lagi. And we are always trying to catch up rather than willing to catch up kita. And jadi that's why unexpected lah. A lot of things are unsangka-sangka. Tak disangka. Tiba-tiba aja satu kes meletup, and tiba-tiba kapal terbang hilang, tiba-tiba everything now. You know, this is the dakwah world sekarang. And a lot of unsangkable events, jadi insyaAllah kita ada dua icon ke sini yang hebat. Ustaz Aizam sedang membuat PhD dia. Ustaz Aizam peneliti yang kenal Ustaz Aizam lama lah. Lalu kerja di ibu dalam cerita jalan dekat kita sedang. And saya dapat banyak maklumat pun melalui dia lah. Dan juga presiden kita Dr. Zaharuddin, seorang kawan, seorang sahabat, seorang mentor saya lah banyak. Dr. Zaharuddin ni special ialah dia tak cepat keluar hukum, dia akan cuba memahami perspektif orang lain dulu. Saya jadi dah hentam tak ada lah. Zaharuddin, baru pun dia cakap dengan Dr. Zaharuddin, saya tak setuju di seorang mu'alaf di depan Islam di Bin Abdullah. Jadi Dr. Zaharuddin yang pun dia kata tidak perlu melihat perspektif orang administratif tentang mengapa perlunya Bin Abdullah. Dia cuba melihat perspektif orang lain dulu sebelum dari perspektif lain yang tidak setuju dengan Bin Abdullah. Jadi itu style Dr. Zaharuddin, dan kita insyaAllah akan bermula dengan Dr. Zaharuddin dulu. And berkenaan dengan dakwah wasat Iraq. And saya tidak mahu mengisahkan directly tak wasat Iraq lah, so dia ada orang kata. Tapi dalam konteks Malaysia sekarang, contohnya ada masalah masalah interfaith. Apa pandangan Islam tentang melabel melabel satu bangsa contohnya sebagai penceroboh ke adakah itu sangat penting mungkin bagi umat Islam. Saya tidak lupa masalah-masalah tapi apakah pandangan umat-umat muslim dia heran dalam apa Islam membenarkan label label macam itu. Adakah itu akhlak yang asal dari Islam yang kita kena ada izah terhadap mana-mana kafirun? Jadi kita boleh label orang sebagai perompak, penceroboh, apa bahasa, apa-apa sahaja kan? Sebab mereka tu bukan muslim, yang kita muslim, kita ada izah. Boleh tak alasan macam itu? Boleh testing-testing dulu ke? Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara-saudara Syekhu, Prof. Azhar, jadi soalan yang tentang ini soalan yang tidak dirancang. Unsangkable. Soalan yang berat, tapi dalam waktu yang pendek ini mungkin kita tak mampulah nak berikan jawapan komprehensif. Soalannya boleh tak kita relakan orang yang bukan Islam ataupun sebagai sebagai penceroboh. Baik, dia berdiri pada berdefin muamalat kan? Dan bila-bila fiqh mu'amalat ni kena tengok juga beberapa keadaan. Kalau kita faham, kita betul contohnya kalau orang baginda Nabi SAW malah pembahagian negara Islam dan negara kafir itu, negara darul hak itu pun Syekh Wahab Azmaini ada beberapa yang lain menganggap dia sebagai satu perkara yang
ijtihadi, ya, kerana dia sesuai pada waktu itu, ya. Maka pada ketika ini, kalau kita lihat apa dia lakukan oleh Khalifah Umar Al-Khattab, ya, bila dia naik, sepada zaman Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, ada beberapa kumpulan orang-orang Islam yang mendapat seolah pemberian seperti sedekah ataupun zakat untuk menjinakkan hati dia. Ya. Tetapi pada waktu Umar Al-Khattab naik, pada ketika itu, kumpulan diminta lagi, dia kata, bagian kami ini. Maka Umar Al-Khattab menjawab dengan jelas, kamu kena faham dulu kami bagi sebab kami ketika itu masih lagi dalam keadaan belum begitu established, ya, dan kami nak dengan tidak mengenali kamu sekarang, tidak hati-hati lagi. Nah, jadi itu dah tunjukkan izah. Jadi bagi saya, daripada segambaran politik Umar, siasat Umar Al-Khattab itu menunjukkan kalau orang Islam memang izahnya ada dalam kerjaya, dalam dalam ilmu, maka mereka boleh, kalau nak katakan, kita katakan menggunakan bahasa yang sesuai dengan keizahan mereka. Mungkin ceroboh itu mungkin sesuai dalam konteks tertentu, ya? Tapi kalau dalam konteks kita sendiri yang lemah, kita sendiri tak berbaya dan kita menggunakan bahasa yang kelihatan seperti sombong, maka dia akan jadi backfire sendiri kepada Islam, ya? Jadi kalau kita nak katakan menceroboh dari sudut sejarah, wallahualam, saya kira mereka ini adalah pendatang. Sebab kalau menceroboh, dia masuk dengan cara kecerobohan dan kekerasan, ya. Tapi mereka ini masuk dengan cara melalui kira-kiranya proses undang-undang yang ada pada ketika itu, ya. British yang masuk dan sebagainya. Maka ikut proses undang-undang, tak boleh kita nak kata ceroboh. Bagi saya secara peribadi, tapi saya bukan pakar sejarah, bukan kita tengok balik sejarah. Bagi saya, mereka adalah pendatang. Kalau ceroboh yang macam Zionis mencoba Filistin, ayat itu mencoba. Dia masuk, dia keluar dari dalam, dia kuasai, dia buang, dia keriju kau. Yang Allah SWT sebut, kalau ada orang kafir yang you keriju, keluarkan kamu min diariku, ketika itu kamu boleh buang. Ya? Tapi mereka dia orang yang China dan orang lain, yang mereka masuk, mereka tidaklah secara fizikali mengusir kita daripada tanah kita. Mereka cuma komplit secara healthy. Kalau kita hati, kalau tak ada rasuah lah, ya? Maka ketika itu kita yang tak ada jati diri yang lemah, yang sebenarnya menyebabkan tanah kita dibeli oleh orang-orang dengan muslim dan sebagainya. Jadi bagi saya penggunaan kata ceroboh itu mungkin agak kasar, harsh, khususnya kita sendiri yang tak melihat diri kita dari sudut kemampuan diri kita menjadi izah, ya? Sebab kalau kita izah, mereka tak akan mampu ceroboh. Mereka tak akan mampu untuk menguasai. Kalau tak cuba fizikal, cuba ekonomi. Mereka tak akan mampu cuba ekonomi itu kalau orang Melayu, kita Melayu Islam, tak boleh kena beli. Tak boleh kena suruh. Ya, jadi itu adalah jawapan khas Allah Allah. Jadi, perkataan adalah reflection of nasib kita sendirilah. Kita make effort lah sebenarnya. Kalau kita label orang sebagai pencerobong, mungkin ia adalah reflection terhadap kelemahan diri kita sendiri sebenarnya. Thanks Alhamdulillah. And then kepada Ustaz Aizam. Ustaz Aizam, kita ni kira main ni yang main geng yang dakwah kepada non-muslim, kita ada satu masalah besar ialah sekarang banyak isu kita tak larat dan tengok surat Allah. Sikit-sikit bukan muslim kena, sikit-sikit bukan muslim kena. Jadi, bagi Ustaz Aizam, bila kita contohnya agamawan kita bila keluar ke kerja, ya, sejauh mana agamawan kita, tokoh-tokoh kita fikir tentang pandangan bukan muslim? Sebab sekarang ni saya, yang kita nampak ya, seolah-olah ustaz-ustaz agamawan kita langsung tak fikir pandangan bukan muslim. Yang mereka fikir pandangan mereka sahaja. And as mereka keluar, sebab hati aku yang mereka nak keluarkan. Betul tak kalau ini tendensi dan ini dia punya intijar, betul? Bahawa bila agamawan ada tendensi di mana mereka keluar satu jam fatwa dan anything, mereka tak pergi apa pandangan bukan muslim. Sama dengan mereka akan keliru dengan Islam ke, ada tipu fitnah melawan Islam ke, pernah tendensi atau orang bukan muslim ceramah macam mana? Thank you.
syukur Allah itu orang bukan muslim puas. Iyalah orang iman Buddhis pun yang tak kisah lah juga kena bawa terkenal bukan Tuhan kampung kan. Taoist pun not our religion, we don't care. Tetapi mereka terkejut bahwa arti pendapat kita yang tinggal dengan non muslim everyday kita nak jelaskan kepada mereka. Jadi itu masalah dia lah. Mereka kata adakah agama Islam mengajar bahawa bila keluar satu fatwa dari hukum, jangan fikir apa maslahat bukan muslim. Yang penting maslahat muslim dulu sebelum maslahat bukan muslim. Biarlah itu fitnah oleh Islam, oleh para Islam terjawab tak kisah. Yang penting maslahat umat Islam dulu. Yang macam waktu itu kasih soalan provokatif juga. Inspirasi menyata ini dulu di session dan juga kepada setiap musik untuk attention. Okey, jadi saya tengok ini ada dua perspektif lah tentang ini bukan formal. Satu ialah perspektif pihak pemerintah dan dua ialah perspektif orang awam. Sehingga kedua-dua perspektif ini berbeza dalam contoh dan dua-dua ini perlu ada. Kita bisa dua perspektif. Kita tidak boleh terlampau terbuka, kita kena sedia. Dan terlampau tertutup pun tak boleh. Dari kawal-kawal lagi. Jangan terlampau menjidat dan terlampau tertutup sangat untuk terlampau perasaan. Maksudnya kata kalau kita ambil pandangan yang terlampau ini itu sampai ada kalimah Allah yang bukan hak orang yang Islam langsung tak boleh nak sebut. Dalam ruangan dia dalam gereja di segi pun yang tertutup itu pun tak boleh nak disebut ataupun dia nak menyanyi lagu yang ada dari Allah pun tak boleh. Kalau dia sebut maka dia boleh ditangkap. Nah, yang itu memang kita dah terpandang yang biji itu memang ditolak. Dan kalau kita tengok perspektif yang disebut-sebut ke dalam ini itu perspektif pihak pemerintah yang mana kalimah Allah Ta'ala itu ditegak disebabkan oleh dibatalkan ada khusus-khusus penyebabkan yang lain. Itu sebenarnya perspektif yang dilihat oleh pemerintah. Dan dia sebenarnya dah wujud dalam negara di sekitar sejak tahun 80 antara negara-negara yang mula menggeser atau mengeluarkan keharaman dari Allah ialah Kelantan sendiri. Kelantan di Terengganu mungkin dalam tahun 80 yang berkawalan perkembangan yang lain. Yang mana ketika itu tak ada isu pun kalimah-kalimah ini tak boleh dipakai oleh dalam muslim, tak ada isu langsung ya? Tetapi kita tengok pun tak akhir menjadi isu. Jadi apa yang disebut dalam Neymar itu sebenarnya dia lebih kepada siasat syariah sekarang. Maka sekarang ada lombong Nasrullah Prabu Bila Khair Wa Barakamu Tasan. Kita tengok macam mana siasat syariah itu ialah apapun keputusan dasar dibuat ataupun polisi yang dibuat oleh pihak kerajaan yang tujuannya ialah untuk mendekatkan umat ini kepada kebaikan dan menjauhkan mereka dari keburukan. Itu yang dibuat undang itu. Cuma kita tak tahu lah kalau ada undang itu yang dah sedia nanti lah tetapi disalahguna dieksploitasikan. Nah itu isu lain itu. Kalau dieksploitasi kan mungkin disebabkan oleh hal-hal yang tidak ada tertentu provokasi isu-isu ini menyebabkan pihak kos agama itu pilihan terpukul dia pun buat tindakan yang terpukul itu overaction pun tak diberikan. Jadi kalau sekiranya ada bukti-bukti yang jelas maka ada usul-usul yang terkata penyebaran dengan penggunaan kalimah itu dari itu tak ada masalah untuk diambil tindakan kepada masyarakat yang tapi satu sisi yang lain para pendakwah juga mesti menggunakan kesempatan yang ada ini dengan pihak muslim yang klaim mengenai mereka juga menggunakan Allah dia dalam bahagian mereka dan saya pernah hadir satu order yang berkata dia hukum sebab kat situ ada pihak agama Kristian dan ada agama Hindu ada agama Buddha pun ada juga agama masing-masing semua orang tahu kalau dalam berapa scriptures agama mereka yang dulu yang kasih mereka kata sebenarnya ada juga kelima Allah tapi bunyi dia lain. Jadi ini satu waktu yang ada nama peluang yang sangat baik dari para pendakwah juga yang mungkin pakar dalam hal ini orang yang berbeza untuk mereka sejuk dan untuk mereka lain di kemudian. Kalau betul dalam kasus pertama sekitar mereka yang dahulu ada terima Allah berfaham mereka juga asalnya menerima tauhid
nanti turun jadi di pesanan itu dia sudah perspektif dakwah. Dan itu sudah saya katakan bahwa dua perspektif ini perlu dilihat secara sedang. Tak boleh kita melakukan berdua sebab kalau kita perspektif pihak pemerintah pun kita juga akan berlaku insyaAllah. Mungkin ada pihak-pihak yang tentu menggunakan kalimat Allah dengan juga untuk mereka menyebarkan aktiviti missionary untuk profesionalisasi yang memang dah terbukti pun di tanah Melayu ini. Tapi lebih masuk ke sini kami juga di Sunan Yung Sarawak Musisi dan di Borneo bagaimana yang dahulu dikumpulkan di bawah kesukaan Brunei akhirnya dikristilkan dengan cara tidak berpulau budaya. Mereka masih lagi pakaian pada kurung masuk ke dalam periode tapi mereka sebenarnya telah membuka akidah menjadi seorang Kristian. Kenapa pun tidak berubah itu? Bagi itu paham ya? Orang Kristian orang Cikgu yang masuk Islam, dia buka dalam Islam. Tapi tengok macam mana yang sedang di Borneo, mereka itu masuk dalam agama Kristian tapi agama yang kekal. Idris jalan. Keturunannya asalnya adalah Islam, di bawah keturunan. Tapi mereka itu selepas dalam blok di dalam sepak, di luar sekarang tapi budaya tidak diubah, dikekal. Ini salah satu sejarah yang sangat licik di Islam. Jadi perspektif pihak pemerintah yang perlu melihat. Tapi para dakwah perlu kritis dengan klaim yang banyak tidak akan melihat dan tidak mereka juga menerima nama Tuhan Allah dan Allah atau pengatur bersama ini. Jadi kita boleh gunakan untuk kita berdakwah dan dari Indonesia. Okey, terima kasih Dr. Zaudi. Tadi kita sendiri kata berkenaan dengan masalah bila kita salahkan pengadaan bukan muslim kadang-kadang atau kesalahan dia terlalu keras mereka itu ada reflection terhadap kelemahan diri kita sendiri. And ada satu teori bahawa umat Islam di Malaysia lemah khususnya orang Melayu lemah kerana tidak memperjuangkan Astoria. Jadi sekarang lawan asal bila tiba-tiba terlalu kuat tiba-tiba. Dan orang bukan muslim nampak sangat lawan asalnya ini. Tapi kalau semua-semuanya ini bunyi dia adalah mendekatkan bahawa Malaysia adalah milik Melayu. Jadi itu dia slogan yang lawan. Malaysia adalah milik orang Melayu sahaja. Jadi adakah sebenarnya slogan-slogan macam ini konsep pandangan Islam tentang Aswabiyah ini adakah ini dari Islam ini atau tidak bertepatan dengan Islam dalam konteks Malaysia ini untuk mendekatkan dakwah perlu kita mendekatkan Aswabiyah dengan style seperti ini. Okay, sebenarnya saya berplan nak cerita pasal dari WhatsApp yang mungkin punya tadi soalan yang mungkin lebih mencapai daripada isu terdiri kan. Baik, jadi saya juga daripada sudut dakwah itu salah satu cara mungkin sifu juga untuk bawa kita punya perbincangan hari ini. Jadi juga dakwah wasatiyah boleh tak kita gunakan wasatiyah sebagai salah satu teknik ini. Itulah maksud itu ya. Jadi sebagai asasnya pertama kali yang pertama kita dengar budaya Islam asasnya mereka pun dapat sama dari awal jaminan mengatakan terbaik yang perlu dibela dan contoh adalah yang terbaik yang perlu. Kalau kita dapat menafkahkan, membelajarkan apa saja yang ada dalam ini untuk kami menyentuhkan dengan hati manusia kalau tidak akan mampu, Allah saja yang mampu. Sebagai mufassir kata, Allah saja yang mampu kepada Islam, atas dasar Islam. Tanpa mengira bangsa, tanpa mengira bahasa. Maka kalau kita memperjuangkan apa menggunakan bangsa, menggunakan bahasa, maka itu menjadi medan pertarungan utama, maka kita akan mencapai tahap yang bukan ultimate, sampai tahap yang dikendaki. Mungkin mencapai 2 tahun daripada 10 tahun. Maka asas tentang mesti kita. Kemudian kalau nak kata itu, kita dah ada. Yang ini teknik kita yang kedua. Nah, kalau teknik yang kedua, saya kira tidak ada apa-apa masalah. Kita boleh jadikan bangsa sebagai pendorong selain daripada Islam untuk kita memperjuangkan sesuatu. Tapi ada perlu mengambil kira mula sebab nanti kita kata yang pertama saya akan berpengaruh.
habis itu. Dan kedua teknik yang saya nak guna ni adalah melalui bangsa. Boleh, tapi kita kena tahu, bila kita kuat sangat, kita akan menolak orang atau orang Islam yang lain dan orang Islam menjauhkan mereka. Sama juga macam berjuang-berjuang bahasa, tak saya nak berjuang dengan Islam menggunakan bahasa. Boleh, tapi maknanya seolah-olah kita pun offend atau menyerah orang Islam yang berbahasa atau tak boleh berbahasa lain. Itu sebenarnya bersama dia. Tapi kalau kita boleh, kalau ni kita tidak offend mereka, then it's okay. Nabi SAW tak harus sangat berbangga dengan bahasa Arabnya. Dan memang kita dapat lihat secara praktikal dan teoretikal, pegangan kepada kebangsaan itu di seluruh dunia ada memperanan kepada membolehkan sesuatu pengarahan untuk lebih bersemangat untuk memperjuangkan sesuatu. Itu telah terbukti secara praktikal. Maka bagi saya, kalau kumpulan contohnya kumpulan masjid, kita nak kata agama juga masjid lah, kata kumpulan A lah, NGO A, dia nak memperjuangkan Islam melalui kumpulan profesional sahaja, orang kerja yang jadi sepuluh tadi. Tapi kami bersesat, bersesat itu tak sesat. Itulah kan, itu dia punya strategi. Dia nak memperjuangkan Islam sama tak macam PAS. Dia nak memperjuangkan dari politik selain daripada tabiat-tabiat yang mereka ini semua. Dia kata, nak perjuangkan Islam dari mangsa je. Kalau sini tak layak aku cuma contoh saja tak tahu lah. Contoh lah. Ataupun kalau katalah ada sebagian orang, kami ni nak masuk kumpulan luar dia, bukan berapa, dia tak ada degree syariah semua, baik-baik, tak boleh jangan kita punya NGO. Contoh. Tapi janganlah sampai menganggap bahawa orang lain punya perjuangan semua salah, ofensif kepada orang lain punya keadaan dan cara perjuangan. Boleh, cuma kita ambil pendekatan menggunakan bangsa, maka kalau jadi ada diharuskan. Ataupun kita nak menunjuk Islam dari keluarga juga, boleh. Tapi dia mesti adalah secondary. Poin-poin yang 2, 3, 4, 5. Mungkin sebab keluarga itu, macam contohnya ada keluarga-keluarga yang keluarga Nabi, keluarga kumpulan dia, kumpulan bukan keluarga Nabi yang bukan secara minggu. Keluarga Nabi kami keluarga tak tahu kan. Contoh lah, kalau dia lah, tak ada dua hari lah. Jadi boleh lah, tapi dia akan offend orang lain. Tapi kita yang terbaik. Agak itu teknik kita. Macam kita nak di Kelantan. Saya nak di Kelantan, saya nak pakai motor berat. Ustaz Aizah nak naik kereta. Sifu nak naik motor besar. Mungkin masing-masing ada ujian sikit. Saya dulu. Tapi ultimate goal kita di Kelantan. Kota Baru. Saya sebab saya nak ada masa, tak ada masa ni. Ustaz Aizah sebab dia nak relax, dia nak pergi konvoy. Kalau Sifu nak pakai angin, boleh kan contoh. Jadi masing-masing bawa mana. Okay. Ustaz Aizah mula. Di mana lagi satu kontrol, saya suka tanya yang benar-benar konkret itu teori spesifik, kemudian waktu di teori ini cara induktif induktif style, bukan induktifnya cara pelan-pelan itu pergi ke teori, ke konseptual dan teori sekarang di Malaysia muncul sektarianisme yang sangat kuat, sektarianisme sebagai fitfah macam-macam Wahabila, Salafila, Abbasha, Nabi, Goyla, Poligamista. Ada lah Poligamista. Macam-macam lah. Jadi, kita sebab macam, kami orang bukan mesti bertanya-tanya macam dua hari yang lalu dalam satu newspaper mainstream bahasa Inggeris. Dua hari dia publish untuk write about sort of perempuan tidak wajib cover out rambut kepada orang. Okay? Tuhan, betul-betul. Jadi, ditulis oleh seorang imam lah. Jadi, mengapa newspaper itu nak tulis? Long article. Satu buku surat, first day, second day, satu buku surat. Very open. Jadi, sekarang is that, bila orang baca, bukan mesti baca, in English, dia akan gelar dengan orang bukan Muslim, orang bukan Muslimah yang suntuk aurat rambutnya. Dia akan gelar. Orang ini menada baca kolam konservatism dan sebuah. Jadi sangat mudah menyebabkan menghidupkan dari segi itu, sektarisme. Wujud pula sekarang, golongan ini tak tahu apa suatu. Golongan ini pula tak tahu apa suatu. Golongan ini makhluk pula.
kami ini berjuang mengkosi. Ini belum kata berjuang kamu mengkosi, tak betul ya soal. Of all the things kalian boleh tak bagi bagi satu arah, satu tujuan so that orang seorang tak keliru. Ini pun menyelurkan juga, bukan saja isu kalimah Allah menyelurkan orang. Ini pun sangat menyelurkan, ini lebih menyelurkan orang dari isu kalimah Allah. How do we, macam mana kita nak menangani masalah ini? Ansan kerbau. Kedua-dua itu asalnya dengan kirok sekali hari. Kita tengok semua orang kirok sekali yang berjalan salah hari bicara kirok lagi dengan ada istilah baru juga. Mungkin kalian disini tidak tahu. Saya tidak mengalami begini itu. Okey. Jadi memang ada banyak pula-pula berjahat Islam. Itu sebab Nabi SAW pergi terus ke Islam itu sebab tersebut dan ancaman yang agar berkesuas kami dihadapi oleh orang Islam selain daripada berdepan dengan Yahudi dan Nasrani, itu dalam bab agama-agama kita juga akan berdepan dengan golongan-golongan yang merupakan penjahat-penjahat daripada agama Islam. Tapi masih lagi mereka itu mengaku sebagai orang Islam. Ini disebut sebagai orang Islam yang itu memang tidak kajian saya dari teologi, kajian teologi dalam kalangan orang-orang Islam sendiri. Sebabnya ada istilah yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah itu perbahasan dalaman, bukan perbahasan untuk bandingkan antara Islam yang Islam, tapi antara Islam yang benar dengan Islam yang tak benar, yang salah. Yang sebab-sebab disebut bahawa di akhir zaman nanti akan ada penjahat umat Islam sampai perintah mengikuti golongan itu bukan ala sabili Al-Hasnah, tapi ala sabili misalnya itu hanyalah contoh saja mengikuti golongan, tapi sebenarnya akhir zaman ini kalau nak ikut Iblis Syafi'i lebih ada sebabnya lebih ada sesat cuma yang Iblis Syafi'i yang dalam hari Rasulullah dia kata ada 70 saja tapi yang selamat itu hanya satu golongan saja nah, yang itulah yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada riwayat Rasulullah kata Al-Jamaah, ada riwayat Rasulullah kata Al-Jamaah alaihi wa sahabi man sunnah yang aku ada di atas ini dan para sahabat man sunnah gabung dua istilah sunnah yang menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibn Abbas dan sebutan bukan ada dalam kita istilah Sunnah dalam Ibn Abbas dan sahabat disebut ketika dia tafsirkan ayat yang tetap yang berhubung pada hari Allah Ta'ala memutihkan pada wajah di akhirat nanti yang dimaksudkan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita hari ini ke orang lain situ ialah masing-masing baru jadi Ahlus Sunnah tapi mulai kan kita bukan masalah dengan Yahudi dengan tak pernah kadang-kadang kita berlebut sesuatu kerana kita lebih langsung nak daripada orang lain. Ini yang menyebabkan kita sampai peringkat ada kafir-kafir sesat-sesat bila rahmah bila dan ini yang jadi belum sempat kita nak berdepan dengan orang Yahudi yang sedang mengurang membunuh orang Islam di Gaza, kita sendiri dah bunuh secara kita dengan menuduh yang sebagai kafir murtad dan sebagainya. Hanya kata kita adalah persoalan-persoalan forum yang ada dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya Ahlus Sunnah ini sudah saya kan kita ambil dalam prinsip kita akan satu sosial tapi kalau kita nak letakkan kesatuan Ahlus Sunnah pada perkara yang forum kita nak supaya forum yang kita pegang dalam Ahlus Sunnah ini mesti satu juga dengan orang yang Ahlus Sunnah yang lain akhirnya kita akan berwala tak suka sampai hati yang dia dalam Ahlus Sunnah ada prinsip dan ada cabang yang prinsip itu sama itu iman kepada Allah dan kepada Rasul kita kepada pada hari akhirat masalah usul syariat kita percaya bahawa salat pada lima waktu atau dalam zakat puasa semua sama saja tapi bila pergi kepada cabang cabang inilah yang menyebabkan Ahlus Sunnah berbeza-beza ada orang yang kata ayat-ayat yang tersyariat takwil ada orang kata ayat-ayat yang tersyariat takwil ada yang kata makna tangan dalam Quran itu segar saja kepada Allah ada yang kata tak mesti ditakwil jadi yang takwil
yang tidak akan dituduh kepada orang Islam, kepada Allah dan suara-suara yang akan dikatakan di negara-negara. Yang tak kawin pula dengan orang yang kawin telah membuka akhir yang asal. Akhir cobalah bersama ini. Sedangkan semua itu ada dengan kami asyik, ada metodologi. Jadi, nak mudah kita dalam perbezaan-perbezaan yang berlaku dalam tali sunnah wal jamaah ini perlu ditangani dengan kaedah, dengan ilmu, dengan dengan perasaan, bukan dengan permusuhan yang menyebabkan akhirnya kita berjalan dan akhirnya musuh-musuh Islam akan mengambil kesempatan ke atas kita. Jadi saya ambil dari seluruh aspek yang tidak walaupun misalnya kita tak menambilkan bahawa ada dalam kemudian kelayanan seperti pakaian untuk kumpulan NGO. Ya, bagi saya semua itu sebenarnya menuju ke mana-mana yang sama. Dari sekarang langkah yang betul mengikut sulam Rasulullah SAW tidak keluar dari jauh garis laluan hitam yang telah digariskan tidak jadi apa-apa. Yang tak boleh ini adalah kita tasuk taruh ini dan berwarna. Terima kasih. Ini soalan Mas, Imam ini jawabkan. Soalan ini adalah summary apa yang kita sudah lihat tadi, Profesor Rodi, basically gambaran yang saya terima adalah umat Islam masih memahami dunia ini atau sejauh mana kita memahami. Dan bagaimana musyrik menangani masalah kemahaman strategi in general. Dan apakah kebiasaan untuk menggunakan musyrik yang memahami NGO yang lain misalnya. Jadi memandangkan keadaan sama-sama image Islam di kalangan mengenai bukan Islam juga. Sudah berhubungan. Jadi kesannya musyrik sebuah NGO yang masih baru yang masih lagi cukup untuk menghadirkan satu identiti yang jelas yang boleh disepakati dan juga rasa yang ada keyakinan juga yang baik dan boleh menghasilkan akhlak yang tinggi yang boleh mendekatkan manusia kepada Islam itu tidak begitu form tapi dia adalah untuk substance dalam kita. Jadi atas dasar itu musyrik ini kita dah sebutkan kita cuba untuk tidak mempertaruhkan perdebatan. Tapi kita lebih kepada memberikan priority kepada yang rakyat perlukan. Pada hari ini kita tahu masyarakat yang berkeberadaan awal sudah agak semakin meningkat. Tetapi malangnya sebagian ahli agama dan orang yang ada yang beragama tidak mampu mempamerkan sesuatu yang boleh dipuji. Tapi ini adalah satu kebincangan yang jelas. Musyrik cuba untuk bergabung dengan asatidah yang ada untuk memikirkan bagaimana cara kita nak cuba jadi orang-orang yang baik. Bukan mengadakan kita yang terbaik tapi kita sebagai satu daripada banyak-banyak yang ada di luar sana. Dan kita juga nak berusaha atas platform kita sendiri sebab kami kita nak berusaha di atas platform yang kita dah sediakan. Tentunya ada orang PAS yang diperlukan dalam platform PAS itu sah sebab dia berbagai prosedur dalam kerana dapatkan anak-anak punya platform mungkin susah apa kita bagi orang-orang yang rasa dia boleh untuk cuba explore lain daripada jamaah yang disertai boleh sama-sama dengan Moshi sama ada daripada Isma ke daripada Amin ke daripada Amu ke daripada PAS ke dia boleh join Moshi yang rasa nak cuba bersikap kritikal bukan si walak sekali. Kalau malas saja kita tak akan keluar daripada daripada jemaah masing-masing terus ke dunia. Tapi kalau sesuatu yang nak cuba explore
Sebab kita tahu kebenaran tidak semestinya hanya berada di dalam satu jamaah, satu kumpulan, satu madhab. Ya, boleh jadi hari ini kita punya decision dan perkataan kita yang terbaik, tapi hukumnya besok kita kekalkan dan tak terbaik. Cuma dia macam sahab dengan kan. Sebab pendekatan kebenaran itu sama, tapi pendekatan itu mungkin hari ini sahab itu mahal, besok dia jadi mungkin ini mahal. Ini disebutkan oleh para ahli ulama, para pendapat ganjil yang dulu mungkin hari ini tak lagi ganjil. Sebagai contoh dulu sana ganjil menjual tanah dalam kufikan pun pasal, menjual tanah, menjual najis, ini pun pasal. Hal ini sudah ada Islam dalam kufikan panjil dan najis, ya tanah cuma jual ke simpul itu tidak gila. Jadi berbeza situasi dibuatkan keadaan. Jadi kita harus musyid, kita harus menjadi orang yang agak observer dan flexible, tapi ada musyid. Jadi itu sendiri yang kita dah lihat, kita taklah mewajibkan ahli muslim, wah, kepak walang ini maka tak ada baik mati, kamu akan mati-mati jenuh yang kena. Kita tak main hari-hari untuk memaksa orang sama-sama dengan musyid. Dan buat mata, walai syafi, untuk bayar mata, kita dah jadi dia. Main itu banyak pemain kami, ya. Kita tak kira tak buat dulu. Itu beza ni kita dengan kita tahu ada kelebihan yang terpakan ahli kepada musyid. Tapi kalau kita pilih, itu cukup untuk sekat lebih longgar untuk cuba mengubah dan dapatkan sesuatu yang boleh membaikkan image Islam itu sendiri. Orang-orang muslim melihat Islam dari sudut pencapaian ekonomi dan sikap. Contohnya, kan? Ekonomi lebih dengan korban sikap, ini sikap, skill dan so, kita punya jenis di sebuah kami. Lampu kami boleh bagi lampu, payah kami boleh, ini boleh buat apa? So, rumah kita boleh buat. So, kita tengah banyak susah. Sebab sebagian orang muslim, dia hari raya kepada ekonomi mantap, you don't need. Kalau you kaya, you believe in power, kita send it. Kemudian dia sikap dari skill. Jadi kalau kita sikap, sebenarnya kita cuba nak cuba jadi formula. Macam mana kita hasilkan orang Islam yang ada yang paling bagus, usahanya bagus. Sebab itu saya sendiri sekarang cuba mencari jalan nak menjadi usaha yang tidak berkait dengan agama. Kalau kita harus tak jadi bicara, tak jual agama. Kalau kita masih tak betul. Nah, tapi sebab kita bagi ceramah agama, kita ada bagi hasil ataupun jadi penasihat syariah agama. Saya cuba sebenarnya nak cari jalan nak keluar daripada apa saya punya duit, saya tak mau tiba agama. Bicara agama ini bukan atas agama punya position. You are the receiver, walaupun tak salah. Allah sedih pun menerima anak-anak khalifah itu dan agama-agama agama. Tapi maknanya, kita nak cuba cari jalan betul-betul you are the capability untuk usaha barang ini. Dan juga buktikan ia boleh buat secara halal dan keadaan normal. Dan juga ada skim. Jadi ini yang cuba nak bawa kepada ahli. Ketika ini belum buka keahlian banyak, tetapi ahli tak ramai. Kita tutup sekejap, kita buka sekejap, ya itu kita tutup. Sebab kita nak cuba test market dulu, kemudian kita belum memilih dan bila kita dapatkan apakah dia blueprint yang nak kita persembahkan kepada masyarakat. Kita masih lagi menilai. Sebab tadi situ terang-terang banyak sangat fraction. Itulah sifat manusia. Asatidzah manusia sendiri dalam perbincangan dengan kami ada perbezaan yang banyak. Ada sebagainya yang boleh berdekat, ada sebagainya yang nampak macam tak apa-apa nak boleh. Tapi itu semua mengajar kematangan sebab sendiri. Dan selepas ini insyaAllah akan cukup boleh. Jadi itu yang saya nampak fungsi yang saya datang. Dan terharap dengan adanya berdekat lagi, orang bukan Islam akan lebih teringin nak masuk Islam. Bukan kerana nakkan pasangan kahwin. Maksud nak kahwin, walaupun tak ada salah. Tapi nanti tak macam lah. Tapi dia sebabkan kecantikan Islam. Sebab zaman kami dulu dan selepas ya, ada orang bukan Islam, minat pada Islam sebab kegagalan Islam. Islam, ya. Macam saya ingat seorang tokoh yang sangat kontroversi yang berkata di Islam, Anwar Al-Malik. Dia dalam tafsir hadis yang dibawa,
dan situasi dia bawa. Dia pendapat dia lah pendapat dia. Kalau orang si pendapat dia, dia kata ada ulama pendakwa mengatakan tak betul Islam tegak kepada perang. Kan? Maka ulama pendakwa cuba nak agak melembutkan pendapat itu mengatakan itu dan bumi kita defensif dan sebagainya. Tapi dia kata waktu saya hadis itu betul. Aku baca dah atas zaman Nabi hadis daripada yang sahih. Dan kejumlah sebenarnya itu pada waktu itu kamu kalau kamu menang di sekolah itu kamu adalah yang paling influence. So bagi dia dia kata, aku bagi dia kalau saya maka nenek moyang saya masuk Islam kerana mengatakan Islam yang terkuat dan kamu menjadi rasa yakin selamat kerana dengan Islam. Jadi itu sesuai dengan itu. Tapi sekarang ni tak ada lah kita nak masuk pedang lah. Kita kena dapat mata ekonomi ataupun mata integriti, mata skill, experience. Tapi kalau kita lemah dari situ, maknanya kita telah gagal mukjizatkan Islam pada ketika ini. Nabi mukjizat pada ketika ini bahasa. Nabi Musa sihir. Maka Nabi bawa Nabi Musa bawa satu benda yang luar biasa daripada sihir. Tapi soalan-soalan macam sihir. Nabi Muhammad SAW dia itu dari suruh bahasa dan akhlaknya. Sebab itu akhlak itu Nabi pun step on the ground. Tiba-tiba kita ni zaman sekarang tu manusia ni material. Kalau itu berbuat satu integriti dan material sebab sekarang orang kaya tak ada integriti. Kroni, rasuah, tapi tak ada kroni, tak ada rasuah, pun. Sebab itu boleh jual ke keluarga ada contoh. Kalau itu ada integriti macam satu syarikat yang saya tahu ini sebagai contoh. Dari identiti, dari skill Malaysia nak dapat kontrak susah sebab kena bayar-bayar. So dia pergi jual keluarga, tak ada bayar. Dia menang sebab dia punya rekod. Maka kalau boleh jadi style kerana itu yang itu adalah mukjizat. Kod-kod mukjizat yang kita perlukan selain daripada akhlak yang rakyat sama akhlak. Sebab tu orang saya tak sama juga dia dengan businessman manusia. Kalau kita punya bayar orang time pun dia cukup sendiri. Kalau kita sewa ke ataupun bayar pun dia cukup sendiri. Dia cukup sendiri, dia bagi dia akhlak dia lupa nama. Dan bagi saya yang saya marah di sini dia marah kepada kakak dia orang itu. Jadi saya pun ramai juga ada yang dia yang ada orang Islam ini yang dia dengan saya. Saya lihat mereka cukup saya ketika banyak kita baik berjaya memberikan satu akhlak yang mulia. Malah ada di perkara Islam orang dan muslim yang lebih integriti. Dia kata yang ini dicam-cam kan. Ada setengah yang Islam dia kata, ah kita boleh je lah. Kalau tu yang namanya yang ini, ini bukan riba. Kita ikut yang lain tu, tak cerita. Dia bukan lebih integriti. Tapi bila dia nampak orang Islam tadi ini, jatuh daripada muka yang ke, jatuh bumi. Jadi, kita dalam mesti cuba nak memilihkan benda. Kita belum ada blueprint itu. Tapi kita nak cuba cari yang itu. Kita nak stand out dari kerap bawa Islam kembali. Bukan tanah bangsa, tapi dalam Islam itu sendiri. Kita tak guna yang secondary punya tema dan logo. Mungkin logonya wasabi lah, tapi wasabi sebab kerajaan Nabi. Kita tak ambil yang mana sebenarnya. Okay, Allah lah yang saya. Okay. Terima kasih. And tadi Dr. Zahra mention that kita cakap bila orang Islam cakap pasal agama dia tak boleh involve money. Tapi Chinese society is different. They are willing to pay thousands untuk feng shui. Thousands, dia pergi ni lah. Kedai dia besar, sebelah sini mahal, besar, dia ready to spend on agama. Okay, jadi kita pula tak boleh spend on agama. Very strange. Now, Ustaz Aizam, 5 minit juga. Ada soalan berkenaan dengan yang habis dalam soalan dinas. Jadi, cabaran globalisasi sekarang yang semakin memuncing sekarang, adakah seorang ustaz hanya perlu lengkapkan diri dengan ilmu usul fiqh sahaja dalam info stock atau dia perlu ilmu-ilmu yang lain? Apakah tajdid yang perlu diperlukan? Adakah pembaruan dari segi ilmu ustaz, additional ilmu yang dia perlu di dalam dunia dakwah zaman sekarang? Jadi orang yang pasal aku yang disebut oleh Nasir itu dan juga ada perlu. Kan? Itu sebab saya mengirimu bila balik mungkin tak kaya lah dalam musyid, tak kaya lah dalam lagi. Kan? Kalau ikut dalam dunia saya saja,
Kita punya apa? Pada MC